Okay, ini adalah game Formula 1 yang ada di Android, tapi ini bukan official ya teman-teman. Ini adalah game bukan official, tapi grafiknya sangat memukau. Ukurannya cuma 150 MB, tadi saya download, tapi ini tidak full versi. Karena full versinya itu berbayar, jadi cuma bisa main quick race ya. Nah, di game quick race ini kita sudah tersedia semua tim yang ada di sini. Dari tim apa itu, Apenio Racing Boys, ada Merit Zone, ada lagi Fury Italiani, Al Motorino Hills, Water Speed, Auto Magic. Nah, kita coba yang mana ya? Kita coba ini aja, Auto Magic. Ada SVPN dan Stanley. Saya nggak tahu itu siapa ya. Ini kita coba aja dengan GP Bahrain. Oke, loading sudah selesai. Grafisnya bagus sekali teman-teman ya. Seperti mengingatkan saya untuk dulu main PS3 ya. Oke, GP Bahrain segera dimulai. Kita start dari posisi ke-6. Pertandingan sudah berlangsung, lap pertama. Susah sekali teman-teman ya. Masih belum terbiasa. Bendera kuning. Gravel yang ada di ban masih terlihat sangat jelas ya. Ini betul-betul grafik yang luar biasa untuk ukuran game kurang segitu ya. Masih ada bendera kuning, kecepatan dibatasi hanya 200 km per jam. Saya sangat jauh sekali ini dari orang-orang yang di depan ya teman-teman. Ya, ini kelemahannya dari game ini adalah ini bukan kelemahan sih, ini tantangan. Jadi mobilnya bisa rusak. Jadi hati-hati, menabrak dengan kecepatan tinggi itu sangat fatal. Itu mobil bisa rusak. Nah, di sini di mobilnya ini kita mengendalikan menggunakan giro ya, menggunakan tilt steering ya. Hampir saja. Kita konsentrasi dulu teman-teman. Kita sudah menyalip dua. Sekarang ada di posisi ketiga. Tambah kencang semuanya musuhnya. Ini gimana ini? Punya saya cuma bisa jalan segini. Semuanya kenceng-kenceng loh, langsung disalip. Saya nggak tahu gimana biar cepat. Roda kiri saya hancur. Dan ada tiga mobil tadi yang terdampak kecelakaan ya. Nah, di sini dua mobil ini yang warna hijau ini sangat cepat sekali. Dia berada di depan sampai sekarang. Jadi begitu teman-teman. Ini nama gamenya apa tadi ya? Monopoto apa gitu ya. Ya udahlah, nanti di apa namanya itu, di loading sampai di dalam gamenya kan ada. Nah, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Ini game sangat rekomendasi. Kalau memang mau download silahkan download. Judulnya sudah ada di judul ya, di judul kontennya ya, karena saya sendiri lupa ini apa judulnya. Nah, ini silakan dilihat dari awal sampai habis. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye bye.